Replika tempurung kepala manusia Jawa yang pertama kali ditemukan di Sangiran. Secara geologi, wilayah Indonesia modern merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua utama, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini, terbentuk pada saat setelah berakhirnya zaman es, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada masa Pleistosen, ketika masih terhubung dengan Asia Daratan, masuklah pemukim pertama. Bukti pertama yang menunjukkan penghuni awal adalah fosil-fosil Homo erectus manusia Jawa dari masa 2 juta hingga 500 ribu tahun lalu. Penemuan sisa-sisa manusia Flores atau yang disebut Homo floresiensis di Liang Bua Flores membuktikan kemungkinan masih bertahannya Homo erectus hingga masa zaman es berakhir. Beginilah pembahasan singkat tentang prasejarah, pada kesempatan lainnya kita akan melanjutkan kembali, jangan lupa subscribe dan tinggalkan pesan atau pendapat kalian di kolom komentar. Salam kenal dan sampai jumpa.